نخص صلى روحي ألف هذه الكتاب المسمى بأشبه والنظائر للشيخ عبد الرحمن أبي بكر سيدي الشافي رحمه الله تعالى نفعنا به في الدارين أمين لهم الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل أخلاقنا بالعلم واجعلنا من أهل العلم. اللهم إن عبد بك أن أضل أو ضل أن أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو يجعلني برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'ad, teman-teman para sepuh bina sepuh, setyo pengurus, langkung-langkung para jamaah ngawas rutin ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pertemuan pagi hari ini senantiasa kita sekalian diberi kesehatan, yaitu ni'matul iman wal islam wa sihah, sehingga kula panjenengan sami saged melampaui aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan masih kaitani kaidah yang kelima, yaitu tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Wa minha lan iku setengah saking kaidah atawi taswir contoh saking kaidah tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Kalau begini ini idza arada isqata ba'dil junti min ad-diwan bisababin jaza wa ghairi bisababin la yajuzu. Idza arada tatkalani ngarepno sapa isi imam isqata ba'dil junti atawi nggih menika mecat atawi nyoplok sebagian daripada personilipun atau stafnya minad diwani saking buku registrasi bisa babin kelawan sebab hukumnya jaza diperbolehkan apa isi isqata ba'dil junti wa bi ghairi sababin aila yajuzu isqata ba'dil junti min ad-diwan bi ghairi sababin lan ora wenang apa mecat sebagian daripada staf atau pegawainya tanpa ada suatu alasan niku hukume mboten angsal sebagaimana ingkang dipun katakan nanti dipaparkan dalam versi Imam Nawawi dalam kitab Raudhahnya Hakahu nyetake sinten Imam Nawawi ing mengenai masalah niku wau fil raudhati ing dalam kitab Raudhah. Wa min dalan niku setengah saking perkawis masalah zakara ingkang muturhu ing maisi masalah Al-Mawardi sinten Imam Mawardi bahwasanya annahu sunni kelakuan la yajuzu iku ora wenang li ahadin maring wong suwiji min wulatil umuri sang setengah sangking pemimpin atau pemuka di dalam urusan pemerintahan ayan siba apa sing ora wenang mendirikan yusi ahad imaman ngetekno imaman ing panutan li sholati maring sholah imaman ayan siba imam sing fasikon fasek
wa in shahahna as-salata khalfahu annaha makruhatun. Lan meskipun ada yang mengatakan mengesahkan salat khalfahu ing dalem wingking ing gurine imam sing li annaha sing fasik niku wau li anha kronos duni salat niku wau makruhatun, hukumnya salat sing imami dalam keadaan apa niku wau fasik makruhatun, niku hukumnya makruh. Wa waliyul amir wa waliyul amri, lan wong sing dadi pemimpin di dalam urusan pemerintahan makmurun niku diperintah no bimura adil maslahati kelawan jogo ini kemaslahatan, wala maslahatalan orang maslah iku maujud fi hamlin nasi in dalam nekani manusa ala fi'lil makruhi ingatasi gimana penggawe atau yang lampai arubini sholat sing makruh wonten ing imam sing imami niku fasek. Wa min dalan iku setengah sangking mengkono yesi furu'iha tawi taswir annahu sedunia imam idha takhayyara iku nalikani napa sing ini nahan tawi gagasan sing ada kaitannya dengan gini vonis orang-orang fil asra in dalam tahanan bainal qatri in dalam antara yang dipun bunuh warikilan dibebaskan wal mani lan memberi napa sing ini keringanan to aweh kenikmatan wal fida ilan tebusan iku lam yakun idza hadza khayyara lam yakun mongko ora wujud lahu tumapi imam apa zalika mungkono-mungkono keputusan bitasyahi kelawan sempurna bal bil maslahati balik utai maslahah hatta idza lam yahur stinggo ora tampak apa wajhul maslahati apa wajah kemaslahatan bihasabihim kelawan milang-milang nggone napa jingine putusan iki oleh imam ila ayyadhara maring yento tampak apa kemaslahatan niku wau. Wa min halan iku setengah saking yasi taswir annahu sedene ikulah imam laisa iku ra ono si yasi lahu termapi imam al afu apa jingine maaf an likisosi saking kisos majanan hale cuma-cuma li annahu kros dene ikulah mengkono yasi imam niku wau khilaful maslahati berarti kontra dengan masalah, berarti nek mboten negakaken keputusan vonis karena ada suatu politik majanan itu artinya ada suatu embel-embel politik mungkin bisa ke jalan ambil suap dan lain sebagainya, jadi mengabaikan apa yang telah ditentukan oleh koridor-koridor syarak. Kalau salah maka diputuskan salah li annahu kronos dunikulah putusan niku wau khilaful maslahati nggone nulayani nggone kemaslahatan sebagai pemimpin bal inra'a balik berpendapat bal inra'a bahkan lamun berpendapat mendapati sapa si imam al maslahatu suatu masalah fil qisasi ngenai tentang napa jenenge vonis iktasso mongko isi vonis sapa si imam au fidyati utawa ana kaitane tanggungan rupane denda akhoda ing alap sapa si imam ha ing diyah niku wau. Wa min halan ku setengah saking taswir anna husdunillah imam laisa iku ra ono yesi lawan nang yidwe imam ayu zawija yentong ngerabi aki yesi imam imro'atan ing wedok bigairi kuf'in kelawan wadun sing lanang sing dudu ideal kuf'u wa in ruditulan meskipun wong wedok niku ridho li anna haqqal kafa'ati kros dunia hak kafa'ah atawi nama jingini idealis lil muslimin bagi mereka orang muslim wa huwa utawi si imam kana ibi sebagai pengganti ini kaya jenis penghulu anuhum sangking mengkono yesi hakul kafatil muslimin falayak dur mongko ora kuat si imam ala iskotihi ingatasi menjatuhkan mengkono hakul muslimin niku wau. Wa min halan iku setengah sangking yesi hadhi lengka idah atawi termasuk tasfir laya juzu wasiatu man la warisalahu bi aktara minas solusi lan ora wenang wali wijiyo lan ora kena nglirwakno wasiat wasiate wong la waris kang ora ana wasiat iku maujud lahu termapi man bi aktsara kan luwe akeh minas sulusi saking sepertiganipun.
Wa min dalan iku setengah saking mengkono-mengkono tasfir annahu istune kelakuan. Laya juju ora wenang annahu istune imam laya juju ora wenang lahu temrape imam apa ayu kodema itu ndahulukan yesi imam. Min baitil mali saking kas negara ghairul ahwaji seliyane uang seliyane wong sing ora patek butuh. Al ahwaji ngarekake wong sing luwih membutuhkan. Kala subkiyah dawuh sapa Imam Tajuddin As-Subki dalam fatawinya, fi fatawi dalam kitab fatwahipun, walau lam yakun mongko lamun ora tinemu, ora ana imamun sapa imam fahal li ghairihi mongko ana toh liyane. Fahal li ghairil ahwaji mongko ana toh liyane wong sing membutuhkan ayyata qadama yento. Iku yento ndedekake disingane disiano sapa yesi imam. Inafsihi kelan awak diwini fima in dalam perkawis bainahu in dalam antaran imam wa bainallahi ta'ala in dalam antarane haki Allah idha kutiru nalikani tetkalan yus mampu ala dalika in kaya mengkono-mengkono rupane yus menyampaikan apa yang telah ditentukan oleh keputusan-keputusan yang lebih kuat menikah keputusan yang lebih mengedepankan hakullah miltu condong ingsun ila annahu maring sedunikulah yesi mengkono-mengkono takdim, takodum niku wau mendahulukan urusan gani Allah lai jujura wenang wastimbatulan wastambatulan ngalap dalil dalika apa mengkono-mengkono lai jujur niku wau min hadisin saking hadis innama ana qasimun wallahu mu'ti innama ana qasimun angin pemestini utawi ingsun qasimun iku membagi tugasnya menyampaikan mentasarufkan wallahi ta Allah hakikatipun al-mu'tiku zat kang paring rezeki sing paring anugrahan kelonggaran rupane rezeki qala dawuh sapa yusi musannif wa wajudalalatu tawi bukti daripada dalil niku wau antam likas teman sak temene iku memiliki wal i'ta'i dan memberi innama huwa angin iku angin mesti utawi yusi i'ta'i tamlik iku minallahi ta'ala iku hakikati saking Allah ta'ala la minal imai bukan dari pemimpin atau pemuka walaisa mengko lamun lora ono walaisa mengko iku ra ono lil imam iduwi imam apa sing ra ono ayu malika apa yang miliki aweh miliki sapa imam hadan ing suwici ilama malaka kecuali perkawis malakang aweh miliki ing maksudin Allah Gusti Allah wa innama wazifuhu lan anangin pemesini utai wazifai tapi tugasi yesi imam wazifatul imam iku al-kismatu utawi wazifatul imam iku al-kismatu iku bagi wal-kismatu taing bagi labu darah kena orang harus ayakuna iku yinta ono apa yesi imam menikmati mobil adil siji kelawan adil wa min syuruti halan iku setengah saking syarat-syarat syarat yang mengkono-mengkono yesi bagi to kismah niku waw pindah menikmati ala dudu adutai keadil lurus wa takdimul ahwaji lan mendahulukan wong sing membutuhkan wa taswiyatul lan gawe rata padha misale 1 juta nggih 1 jutanan wa taswiyah bainal masawil hajati antawisipun nggih menika gawe rata antara kebutuhan finansialipun masyarakat atau rakyatipun wa idza qasama lamun laikani bagi sisi imam ha ing nggon mengko kismani ku wau bainahuma ing dalam antarane wong loro rupane wong loro niku wau takdimul ahwat wa taswiyah niku wau bayi wa tafa'ala nampake ing menika bagian ilahi memari wong loro alamana yaiku mengko yesi memberitahukan itu an Allah dan Allah taala malaka iku miliki maring miliki sinten Allahumma ing wong loro mau qabla tabis dalam seturung ilahi ditampake wa annal kismata lan sak temene pembagian iku nama hiang iku sinten kismah muayyanatun iku nyoto lama kana lab nalikare nikari kalane semangsane ana ya sima min huma saking ya si wong loro mau kamahuma ka istine keterangan huwa sima bain syarika ini ing dalam antarane wong loro sing sekutu fa idza lam yam takun catatan nalikane ora ana sapa imamun amun faqad dar mongko ya kudu di sampeake semampun ahadu masalah siji niku wong loro was ta'tsara lan amrih berpendapat bayi kelawak bayi kelawan si wong kana ana si wong ahad iku mau kama kau izini keterang lau istak saro lamun arti ini
memilihno milihno ba'du syuraka itu sebagian isi syuraka wong sekutu bil malik lawan harta benda ni al mustarakati ingkang mustaraki ingkang sekutu laisa lahu ora ana lahu duwe ahad apa zalika mungkon istiksar kala dawuh sapa isi mungkono isi musannif wa nadziru zalika taitun dini mungkon isi masalah ketika contoh niku wau mau tai mai ku isi perkawis dakaro ingkang nutur ing mas sinten al mawardi sapa imam mawardi fi bab tayamum ing dalem bab tayamum bahwa ana usdune kelakuan la waroda lamun nglakuake senani wong loro sapa wong loro iku mau alama ini ngantosi banyu mubahin sifati banyu ingkang wenang wahaduhu mau tayu salah sedune mengkono-mengkono isnen ahwaju iku leh membutuhkan fabradarul akhur mongko yusi ninggalya subunahi wa akhudran ngalip sapa si akhur yang mau minhu sangking mengkono-mengkono rupane yusi banyu iku mau ana usdune kulah yusi wong yakun iku ana sebagai mesi aniku wong kang gawe elek perbuatan ingkang tidak terhormat wa minelu setengah sangking menggunakan contoh wakwaan terjadi ba'dal sab'ati in dalam sawus sebitong atus tahun bibiladir sa'idi in dalam ono ing pawang kone negara sing dhuwur anna abidhan seduni kula kawala intaha iku selampung sebesi miliki poin ini miliki so kemilikan fi in dalam isi menggunakan rupani abad libaitil mali malingkas negara mongko fastaro mongko isi tuku nafsu sebesi uang nafsu ing awak diwini min wakili libaitil mali sangking wakili libaitil mali kuwau fa'afta memberi fatwa sapa Syekh Jalaluddin Ad-Dastawi sapa Syekh Jalaluddin Ad-Dastawi fi fatwa ibi sahati kelawan mengkono-mengkono hukum sah warofa'atu mengkau melaporkan si wong mengenai masalah iku ala wak'atu pura-pura peristiwa masalah ilal qadimaring juru putus atau hakim rupani Syahruddin Imam Syahruddin Asbani Imam Syahruddin Al-Isbihani fa'kolam ke dawuh sapa qadhi juru putus niku wau Imam Syahruddin rupani dawuh laya sihu rawenang apa syirok li ana ustune kelakuan iku adu itokati itokotin yaiku akad sing sifati itokah menjaminkan suatu kemerdekaan walisalan ora ana lahu liwakilin iku tetep diwakil apa baitul mali apa baitul mal walisalan ora ana liwakilin duwe wakil pengganti liwakili baitul mali duwe wakili baitul mal apa sing ora ana niku ayyadika ento merdekake yesi wakil an baitil mali sangking baitul mal qala ibnu subki dawuh sinten imam syekh tajuddin as-subki fi tausyih dalam kitab tausyih waswabu utawi putusan ingkang bener waswabu utawi putusan ingkang bener wa ma aftalan perkawis afta kang ifta aweh fatwa bi sebab maniku wau sapa Ad-Dastawi imam Ad-Dastawi fa inna hadzal itqa mongko sak temen iku lah mongko membebaskan niku wau merdeka ake inna ma wako aiku yang bisa terjadi apa hadal itok diiwadin kelawan disuplai diiwadin kelawan urup-urupan setelah diganti rugi wala tentu ya mongko rakroniyani ake sepo wong fihi ku tetap ing dalam menunggu itik biiwadin ala baitil mali ing atasnya baitil baitil mal hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mengenai dalam pentasarupan tasaruful imam manutun ar-ra'iyah tasarruful liman 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahaniku wau apa yang telah dikuatkan dalam urusan hakul imam kepada rakyatnya yaitu mentasarruf kuasa atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatannya kembali ke nazam kemarin tasarruful imam lir-ra'iyah anita bil maslahatil mar'iyah tasarruf penguasa negara atas rakyatnya digantungkan dengan kemaslahatan yang dipelihara. Kaidah ini dinas oleh Imam Syafi'i ketika ia mengutarakan pendapatnya tanpa penentang. Manzilatul imam min mar'iyati manzilatul wali min malihi. Posisi penguasa terhadap rakyatnya seperti posisi wali terhadap mauli, jadi mauli artinya orang yang dirinya menjadi walinya. Wa asluha ruwiyan qaulin Umar. Fi ma hakahul aslu fandur madzakara. Asal kaidah ini adalah riwayat dari ucapan sahabat Umar bin Khattab dalam keterangan yang dihikayahkan dalam kitab Asal, maka lihatlah apa yang disebutkan kitab Asal. Wa asluha ruwiya anku li Umar fi mahakahul aslu fandur madzakar. Kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahaniku merupakan suatu kaidah
sangat penting yang berkaitan dengan siasah syariah politik syariah dan pengaturan pemerintahan yang menjadi pembatas serta pengendali semua kebijakan orang seorang imam dan setiap pihak yang mengatur urusan kaum muslimin. Yang dimaksud dengan imam tengbriki adalah al-wulah, penguasa, atau raja, khalifah, presiden dan staf mereka seperti hakim dan lain-lainnya. Qala Tajuddin As-Subki, Syekh Tajuddin As-Subki memaparkan di dalam pandangan mengenai kaidah tasarruful imam manutun al-ra'iyah manutun bil maslahah ini ku dalam redaksinya yang lebih ammah umum, yaitu kullu mutasarrifin anil ghairi fa'alaihi ayyatasarrafa bil maslahah. Kullu mutasarrifin tai setiap pentasarupan anil ghairi saking liyani te penggantine ya si imam niku wa fa alaihi wajib si imam ayyatasarrafa iku yen teman tasarrufkan sebagai si imam bil maslahati kelawan kemaslahatan. Maksudipun setiap orang yang bertasarruf sebagai pengganti orang lain maka wajib baginya bertasarruf sesuai dengan napa kemaslahatan. Maka redaksi ini dalam kaitannya dengan pendapat Syekh Tajuddin As-Subki ini mencakup imam dan pemimpin atau pejabat presiden termasuk petinggi negara mulai dari bupati sampai sehingga stafnya niku, wali mahjur aleh anak kecil yang belum dewasa ini termasuk pengelola wakaf dan urusan sosial dan selainnya. Kaidah ini diutarakan secara jelas oleh Imam As-Syafi'i di dalam konteks manzilatul imam minar ra'iyah manzilatul wali minal yatim. Jadi posisi imam atas rakyatnya sama halnya memusikan wali kepada anak yatim. Artinya posisi imam atas rakyatnya seperti posisinya wali atas anak yatim, harus dipelihara, dijaga. Dasar-dasar kaidah ini kemarin saya sampaikan, yaitu hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Mas'ud, yeah, Imam Mas'ud, ini suatu perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab, inni anzaltu nafsi min ma lillah wa inni anzaltu nafsi min ma lillah bi manzilati wali yal yatim in ihtajtu akhadtu minhu wa in aisartu radadhu wa in istaghaitu istafaftu. Jadi yang dimaksud dari pemaparan hadis niku memposisikan diri atas urusan harta Allah, jalan Allah, pada posisi wali yatim, bila ada yang membutuhkan maka aku mengambil darinya, lalu bila setelah punya harta aku mengembalikannya. Jika aku melebihi dari itu mampu, maka seharusnya harus napa mensucikannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur. Maka di dalam pemaparan nazam daripada kitab Faraidul Bahiyah, fayalzamul imama fit tasarruf 'alal anami manhaj asy-syar'il wafi. Falzamu mongko wajib al-imama ing si imam. Apa sing wajib fit tasarrufi mengenai tasarruf 'alal anami ngatasi masyarakat dengan konteks manhaj syar'i, yaitu dasar manhaj syar'inya harus al-wafi sifati ingkang sempurna. Falayajju mongko ora wenang apa nasbuhu ngedekake ismail fasikin maring imam fasik ya ummu ingkang imami yasi yasi fasik mung fi salati ing dalam salat bil kholaki kelawan pira-pira jamaahipun. Wa dhihi suratu taimukun la conto udadin wilang wahid swindah minallati saking perkawis intawat kang mengku isi malehaim kono silati wahidan iku wau alqaidatu napa qaidah. Maka dalam tasarruf atas manusia bagi imam niku wau harus memenuhi kategori manhaj syari yang sempurna harus ditempuh oleh imam. Maka penguasanya pada seorang fasik untuk mengimami salat masyarakat tidak diperbolehkan.
bentuk kasus ini merupakan salah satu dari sekian kasus yang bercakup oleh kaidah niki wau. Dalam membuat kebijakan oleh imam untuk rakyatnya, seorang imam harus menempuh kategori manhaj syara' secara sempurna. Maka yang diharam ya harus ditegakkan, divonis haram, dihindari, dan yang halal harus ditegakkan, dilakukan berdasarkan kemaslahatan. Antawisipun contoh nggih menika, pertama, penguasa tidak boleh menugaskan orang fasik untuk menjadi imam sholat bagi masyarakat atau jamaahnya, karena akan membuat mereka melakukan kemakruhan bermakmum kepada imam yang fasik tadi. Contoh yang kedua, penguasa atau pemimpin atau ulah tidak boleh memecat, isqadu ba'dul jundi fitiwan kawau, tidak boleh memecat staf tanpa sebab, mboten alasan. Yang nomor tiga, penguasa tidak boleh memberi rotaskan harta baitul mal bagi rakyat yang tidak membutuhkan daripada rakyat yang membutuhkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah saya sampaikan mengenai lurusnya daripada menyimak kaidah tasarruful imam manutun al-ra'iyah manutun bil maslahah itu, karena sangat permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya tentang sebagai pemimpin, pemuka, tetapi tokoh dan lain sebagainya, pertanggungjawaban sangat amat berat sekali sebenarnya tiang niku. Nek dipun paringi pangkat sebenarnya tambah tanggung jawabe lebih berat. Tapi ada yang nggih seneng, nggih onten sing boten, boten seneng. Jadi pangkat niku tambah berat sebab tanggung jawabe nggih kathah. Apalagi mengenai hal tentang sholat saja, misalkan onten pemimpin, wong mbahsek dadekno imam sholat nggih niku bertentangan dengan kaidah yang kelima, yaitu ar-ra'iyah atau tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada teman pagi ini senantiasa kita sekalian diberi kesehatan, diberi ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihul kalam, tinaulillah wa iyyakum lima yufikani yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Hayyina maulana Muhammadin wa ashabihi wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya ilahana, ij'alna ya Allah ijtima'ana ijtima'an marhumatan mubarakatan fid dini wad dunya wal akhirah, waj'alna ya Allah, ya ilahana, ij'alna an hadhara fi hadzal majlis من أهل العلم من أهل الخير ولا تجعل وأيه من أهل الظلم السار إنك على كل شيء قدير بالجابة جدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد